Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Haris Munandar. Pada hari ini tanggal 13 November 2021, hari Sabtu. Ini daerah Pasir Bende atau Cisarasat, yang dimana pada minggu-minggu kemarin air sangat surut dan pada minggu ini air kembali naik dikarenakan di daerah sini, khususnya Kota Sumedang, sedang mengalami musim hujan atau musim penghujan. Ini dulunya air guys, tetapi dikarenakan surut jadi ditanami tanaman seperti jagung, kacang, dan lain-lainnya oleh warga sekitar. Dan untuk yang di depan itu dahulunya adalah permukiman yang kalau tidak salah disebut dengan permukiman Desa Cisarasat Paku Alam Dharma Raja. Dan untuk posisi pintu air Waduk Jati Gede berada di sebelah kiri saya guys. Mari kita zoom. Nah, itulah dia pintu air Waduk Jati Gede, Kota Sumedang. Dan ini rerumputan hijau ini dulunya terendam air. Dan bila musim hujan berlanjut hingga bulan Desember, ini akan terendam lagi sampai ke atas sana. Dan ini saung-saung warga sekitar yang sedang memanen kacang tanah atau jagung dan hasil alam yang lainnya. Dan untuk sangutan di bulan November ini, di setiap lokasi atau setiap sudut Waduk Jati Gede sedang lumayan bagus untuk sangutan ikan nila, dikarenakan debit air yang semakin hari semakin naik, tetapi tidak terlalu meluap. Oke, cukup sekian untuk info seputar Waduk Jati Gede di hari Sabtu, tanggal 13 November 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya lagi. Dan bila mana video saya bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen, serta share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.